rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa asrarihi wa karamatihi wa du'aihi fiddaraini amin radiyallahu anhu. Faslun, meneruskan daripada bab yang kemarin, masih dengan sama, yaitu kita periksa satu adab syuhubil murid, karya monumental seorang wali kutub, Auliyail Kutub, Al-Habib Abdullah bin Al-Habib bin Muhammad Al-Haddad. Faslun, wakun lan ono sapa sira ayyuhal murid, he murid-murid itu kita ketahui adalah wong kang ngarepaken bagus wusul maring Gusti Allah. Fi ghayatil i'tina'i ing dalem katoke nemen-nemeni. Ing dalem katoke nemen-nemeni bi iqamatis shalawatil khamsi kelawan jenengaken pira-pira salat kang limo. Bismami qiyamihinna kelawan nyampurna akan jenengakan salawatul khamsi. Wa qiraatihinna lan wacone salawatul khamsi. Wa khusyu'ihinna lan khusyu'e salawatul khamsi. Wa ruku'ihinna lan ruku'e salawatul khamsi. Wasairu arkanihinna lan sekerine bira-bira rukune sholat. Wasunnaniha lan sunnahe sholat. Was'ar lan ngurumatono sapa sira kalbaka ing ati sira qoblatu kuli ing dalam sadurunge manjing fi sholati ing dalam sholat azamahu azamataman ing agunge zat turidu kang ngarepaken sapa sira alwuqufa ing sebo bainayatihi ing dalam antarane nerusak ngersane man jalla wa ala mohu akum lan mohu luhur jalla mohu akum wa ala lan mohu luhur wahdar lan matiyo sapa siro antunaji ing yento bubisik sapa siro malikal muluki ing ratune piro-piro rojo wajab baril jabah biroti lan nyerengi piro-piro wongkang nyereng bikolbin kelawan ati lahir kang lali mustar silin kang uculan fi audiyatil goflati ing dalam pira-pira curangi lali walwasawisi lan pira-pira waswas di sini ialah ragu walwasawisi lan pira-pira waswas jailun kang mubeng-mubeng apa sholat apa kolep bukan sholat jailin kang mumpung-mumpung apa kolep fimaya dinil khawatiri ing dalam pira-pira kerentek kang den umpama akan ing dalam pira-pira kerentek kang den umpama akan wal afkali lam pira-pira pikiran ad-dunya wiyati kang bongso dunyo tetas tau jiba mumpung ngehaki sepesiro al-makta ing bondo minallahi saking Gusti Allah wa tarda lan tolak adba billah saking lawangi Gusti Allah wa qad qala lan teman-teman tahu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Allahumma salli idza qoma in dalam nalikane jumeneng sapa al abdu kawula ila salati maring salat akbala mungko madhep sapa Allah alaihi ing atase abet biwajihi kelawan dati Allah faizal tapata mongko ing dalem noleh sopo abad ila waro'ihi maring burine abad iku yakulu mendika sopo Allah ta'ala ibnu adam utawi ibnu adam iku iltafata noleh sopo
iltafatan oleh ing sholat maksudnya ilaman maring wong bua utawi man iku khairun luwe bagus lahu maring Ibnu Adam maksudnya lahu maring Ibnu Adam minni saking ingsun fainil tafata mongko lamun noleh sopo Ibnu Adam astaniyata ing dalam ambal kang kaping pindho astaniyata ing dalam ambal kang kaping pindho kola ngendika sopo Allah Ta'ala mitla zalik ing mengkono-mengkono Ibnu Adam fainil tafata mongko lamun noleh sopo abad astaniyata ing dalam ambal kaping telu a'rodo mongko mingu sopo Allah anhu saking abad. Jadi penjelasan yang di sini ialah bahwa hendaknya bagi seseorang murid itu ketika dia ingin sangat-sangat mendirikan goyatul iktina ini di sini katoke. Katoke itu puncak bersungguh-sungguh ketika orang tersebut ingin mendirikan sholat yang lima waktu dengan menyempurnakan beberapa apa? Dengan menyempurnakan sholatnya. Kemudian bacaannya, kehusuannya, serta rukuknya dan sujudnya bersamaan beberapa rukun, rukunnya sholat dan beberapa kesunahan-kesunahan yang ada dalam sholat. Hendaknya seseorang tersebut sebelum akan sholat, kita itu jangan sampai sholat itu kan intinya itu ialah sebuah kebutuhan. Bukan hanya kewajiban saja, tapi ibaratkan sholat itu kebutuhan. Contoh seperti kamu, kalau tidak makan kamu mati apa enggak? Nah, jadikanlah sholat itu seperti nasi. Kalau sholat itu kamu jadikan seperti nasi, insya Allah kamu itu akan selalu membutuhkan sholat. Hendaklah yang kita itu membutuhkan kepada Allah, bukan kita dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena statusnya kita ini adalah seorang hamba. Kemudian ketika sering kan kita ketika sholat itu apa ya namanya? Kalau mau sholat itu pikirannya kemana-mana, apalagi yang perempuan kalau sudah berkeluarga. Allahu Akbar. Masih belum goreng nasi, masih belum masak nasi. Wailil maghdubi alaihim waladdallin amin cicilan masih belum dibayar. Allahu Akbar subhanahu rabbil azim wa bihamdih ketika ruku. Ya Allah, kapan beli baju barunya? Hampir hari raya. Sami Allahu liman hamida. Aduh, Bu Dewi kemarin sudah belanja, dia habis 10 juta. Kan pikirannya macam-macam, apalagi orang perempuan. Ketika sudah sampai tahiyat, ketika sholat isya, dia tahiyat yang pertama dikira sudah apa namanya hampir memasuki sholat yang dikira tahiyat terakhir, sampai dia khusyuknya bukan khusyuk kepada Allah tapi khusyuk mikiri apa yang apa namanya yang menjadi keluh kesah dia. Makanya kan kamu kalau sholat itu kan kalau dalam konteks fikihnya itu kan apa? Ad-du'a kalau secara lugunya. Tapi kalau istilah aqwalun muftatahatun bitakbir fatah apa namanya wa muftatamatun bitaslim. Ucapan yang diawali dengan takbir. Semisal kamu sholat ketika sudah rukuk terus kamu ngentut, itu kamu masih dikatakan sholat apa enggak? Dikatakan sholat apa enggak? Ayo, dikatakan sholat apa enggak? Ketika kamu sudah ruku, Subhanallah, Bismillah, 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 Bismillah. Kemudian kebanyakan mikir, apalagi yang laki, mikirnya mungkin ya Allah, setoran saya kepada yang kerja lah istilahnya, setoran saya sama bos kok gak diperhatikan sehingga saya gaji semakin turun ya Allah. Saking khusyuknya dia menyidut keluar kentutnya. Bagaimana? Ya kalau menurut saya dia masih belum dikatakan sholat. Kalau dalam
istilahnya aqwalun muftatatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Makanya kan di sini bagi orang yang ingin sholat, hendaknya ketika dia akan menghadap, apalagi yang sering terjadi itu kan sholat terawih. Kadang ada sholat terawih 7 menit itu di daerah Blitar ada itu, saya tahu tempatnya. Itu 7 menit. Wal maghrib wal maghrib amin. Bismillahirrahmanirrahim yasin. Allahu akbar. Nah itu aja itu. Itu ada yang seperti itu. Cuma kalau menurut saya jangan terlalu terburu-buru. Gitu. Apalagi sekarang ini bulan puasa. Orang kuat apa tarawih itu kan maknanya tarawah. Istilahnya leyeh-leyeh. Tarawah, tarawih, leyeh-leyeh. Jadi sholat habis isya yang mana ketika itu yang melaksanakan. Kenapa Nabi itu kan sejarahnya kok tarawih itu ketika malam sampai malam 10 itu beliau mengerjakan di rumah, apa mengerjakan di masjid sampai hari ke 10-nya lagi. Setelah hari 10 sampai ke 20-nya itu beliau mengerjakan di rumah. Sampai ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah kenapa jenengan kok mengerjakan di rumah? Aku takut kalau aku mengerjakan 30 hari nanti bisa sholat terawih ini menjadi sangat wajib bagi umatku. Kok nggak usah sholat terawih, sholat 5 waktu aja setiap hari banyak yang bolong-bolong, apalagi subuh melek bengi. Wiritan kuat 3:30, kok sudah 3:30? Akhirnya dia matanya gak kuat. Ketika matanya gak kuat, dia tertidur, bangun-bangun 6:00. Itu kan sama saja dia itu makan, ibaratnya dia itu makan tumpeng, dia memilih butiran-butiran dengan membuang tumpengnya itu. Paham maksudnya? Maksudnya itu ketika ada tumpeng, ketika tumpeng ditaruh kan banyak nasi berjajaran. Dia mengambil nasi yang berjajaran itu, tidak mengambil tumpengnya. Gitu. Maksudnya dia meninggalkan yang wajib tapi mendahulukan yang sunnah. Wajibnya itu kan dengan sholat subuh. Gitu. Makanya kan kalau terawih itu kan setidaknya, misalnya yang sholat, kalau saya pernah itu ketika di Surabaya ada masjidnya sholat terawih 8 rokaat, 4 salam selesai. Yang bagus yang mana? Semuanya bagus. Yang tidak bagus gimana? Orang yang nggak terawih itu yang nggak bagus. Kalau Imam Malik itu ya. Imam Malik itu sholat terawih 40 rokaat. Imam Malik itu gak usah 40, kamu aja 5 rokaat sudah. Apalagi kalau bukanya langsung nyetat banyak. Semuanya dimakan, roti, sari roti, es blewa, es rumput laut, es dawet, semuanya masuk. Ketika terawih sudah kekenyangan sampai pusing gak kuat. Apalagi kalau perempuan kan senengnya yang es. Ada yang gak suka es, misalnya seneng nyemil. Ya gitu, walaupun seneng nyemil tapi gak gemuk-gemuk gitu. Makanya kan ketika pengalaman saya di Yaman itu kalau di Indonesia ini kan umumnya sholat terawih itu kan habis isya langsung. Kalau di Yaman itu terawih itu dimulai dari 7:00 sampai 3:00. Bagaimana? Maksudnya nggak melulu. Maksudnya masjid itu gantian, misalnya di Al-Qadiri, di Masjid Kuba, kemudian di Masjid Bungur itu, Masjid Baitur Roja, kemudian di Masjid Baitul Amin. Itu bergantian, misalnya di Al-Qadiri 7:00, 8:00. Terawih itu kan paling lama sama wedernya, wiritannya itu kan 1 jam. 7:00, 8:00. Ada yang 8:00 sampai 9:00. Ada yang 9:00 sampai 10:00.
Ada yang jam 10 sampai jam 11, ada yang jam 11 sampai jam 12, ada yang jam 12 sampai jam 1, ada yang jam 1 sampai jam 2. Kalau Habib Umar, saya pernah mengikuti Habib Umar bin Hafid, itu mengambil yang jam 11 sampai jam 12 malam. Kalau Habib Salim bin Abdul As-Satiri, itu dari jam 1, dari jam 2 sampai jam 3. Jadi kalau ditotal semua berarti 100 rakaat. Walaupun pengerjaannya di masjid berbeda-beda gitu. Kalau di sini kan langsung habis isya kan langsung. Karena apa? Orang keburu yang namanya ke lipo, ke roksi, takut tidak keduman kelambi gitu. Aku ngincar Allahu Akbar, mudah-mudahan baju yang kemarin saya lihat itu masih ada ya Allah, mumpung promo beli 2 gratis 1, lumayan 150, biasanya 750, diskon 75% ya Allah, mudah-mudahan masih ada. Akhirnya terus ternyata sampai ke sana tinggal 1, ya sudah itu. Makanya kan sepengalaman saya ketika ditarik di Yaman itu orang-orang sana itu terawihnya beda-beda. Jadi kalau saya kadang misalnya masih bekah, tahu bekah apa namanya, masih kekenyangan, ya ngambil terawih jam 9, ya istirahat dulu. Tapi kalau di sini kan jangan macam-macam kali ya. Kalau di sini kan habis isya langsung, ada istiadatnya lah. Jadi, kalau di sana ada yang jam 7, jam 8, jam 8, jam 9. Bahkan ada teman-teman sebagian teman saya itu kalau yang males, terawihnya kuairus kalian karo witir jam 2 sampai jam 3. Kalau di sana, terus kalau teman-teman saya yang bateng-bateng itu biasanya ngambil jam awal. Ada yang ngambil pertengahan jam 11 sampai jam 12. Jadi makmur dengan terawih, masjid ini saling sahut, masjid ini saling sahut, masjid ini saling sahut, masjid ini saling sahut. Kan makanya di tarim itu dijuluki tarimul ghunna. Tarimul ghunna maksudnya di sini itu tarim yang sangat rindang. Kenapa saya menceritakan Yaman? Karena pengalaman saya dari sana 2 tahun. Dan Yaman itu negara yang mana ada banyak keberkahan Nabi yang diutus di sana. Di antaranya siapa? Nabi Allah Hud alaihissalam. Itu usianya Nabi Allah Hud ketika diutus ke kaum Ad itu 120 tahun. Beliau meninggal pada usia 440 tahun. Dan panjangnya umatnya itu sekitar 600 meter. Coba kamu bayangkan 600 meter kayak apa tingginya. Kamu bayangkan umat-umat terdahulu itu panjang-panjang usianya dan tingginya juga sampai lebih dari 500 meter. Makanya kan di Ka'bah itu kan ada rukun Iraki, rukun Shimali, dan rukun Yamani. Dan rukun Yamani ini di sini. Jadi Yaman itu di sebelah timur agak ke utara dari Arab Saudi sana. Perjalanan kalau naik bis itu sekitar 15 jam. Kalau naik bis, kalau naik pesawat mungkin sekitar 1 jam. Sama kayak Surabaya Jakarta. Beda negara, sama kayak Surabaya apa Indonesia Malaysia lah, Indonesia Malaysia gitu. Apalagi Yaman itu kan yang terkena barokah doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, banyak orang-orang yang bertat ditarik zakat agar supaya membayar zakat. Cuma penduduk Yaman ini yang istilahnya taat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya sampai didoakan 3 sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, jadikanlah airnya Yaman itu sumber yang makmur walaupun di dalam tanah kegersangan. Itu termasuk diantaranya doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, jadikanlah orang-orang soleh yang bertumbuh, yang tumbuh seperti tumbuhnya rumput. Banyak orang-orang alim di sana. Yang ngarang sulam taufik, yakutun nafis, busrol karim, bukiatul mustarsidin. Kemudian itu semuanya dari Yaman. Semuanya bukiatul mustarsidin, fikih itu. Kemudian apa namanya, yakutun nafis, itu saudara sepupunya Habib Salim bin Abdul As-Satiri.
yakutun nafis itu yang sangat ringkas sekali itu yang biasanya diajarkan di masjid Pondok Putri. Yang ketiga itu apa lagi namanya kata saya, apa kata ini, Busrul Karim itu ada di Yaman semua gitu. Makanya Yaman itu banyak sekali keberkahannya. Dan di sana itu gak ada ceritanya orang perempuan ke pasar. Gak ada orang perempuan tuh ke pasar. Jangan ngarapkan mall kalau di sana. Di kota Tarimnya loh ya. Tarim ini ibarat seperti Surabaya lah. Ibaratnya seperti Surabaya. Son'a ini ada di Jakarta gitu. Sama-sama apa Indonesia Timur dan Indonesia Barat gitu lah. Ibaratnya Yaman Selatan, Yaman Utara. Saya ada di Yaman Janduk istilahnya gitu. Jangan mengharap kalau ditariknya itu, jangan mengharap orang perempuan mau apa? Mau ke pasar, jangan. Gak ada di sana ceritanya. Perempuan itu malah seringnya di mana? Di ladang, di sawah itu loh. Ngengon embe yar ulgonam. Iya, ceritanya saya enggak percaya pertama. Ternyata setelah tahu ya, sampai di sana itu ada sukul mar'ah, pasar khusus perempuan. Jadi laki-laki tidak boleh masuk. Jadi yang berdagang semuanya di sana itu laki perempuan. Kapan dibukanya? Setiap Kamis dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dibatasi seperti itu. Sini dengan dia selisihnya 4 jam. Misalnya sini jam berapa sekarang? 8:30. Berarti di sana 4:30. 4:30 sore sama dengan Mekah. Makanya kan di sana kan dijuluki 16 KSA King Saudi Arabia. Karena sana satu rumpun dengan Arab Saudi. Ke timurnya Yaman lagi ada negara namanya negara Oman. Negara Oman ini adalah tempat diutusnya Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Kalau Mesir itu kan sudah kondang. Di sana banyak mulai dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Su'eb ini di negeri Yordania sama dengan Nabi Allah. Makanya kan ada doa yang terkenal itu doanya Nabi Allah Yakub khusus menyembuhkan mata. Yang terkenal itu kan ya Nadiro ya Abi Yakub, ya Nadiro ya Abi Yakub itu kembima astadut bi amsal kamal kami telah Yusuf ijal basur bi haki Yakub idham ajuhar romat itu disemburkan ke apa orang sakit mata lekas sembuh, kecuali satu, mata duitan tidak bisa. Tidak bisa kalau mata duitan. Bu, yuk sakit mata bintilan, dikbilan, katarak, glukoma, apa semuanya. Dibacakan doa Nabi Allah Yakub itu selesai. Tapi yang tidak bisa, mata duitan, itu yang tidak bisa. Itu. Dan di sini dikatakan bahwa hendaklah takut seseorang tersebut dengan ketika akan menghadap Allah dengan hati yang lalai, yang mana dia itu ada di jurang kelalaian serta keraguan sholat kud. Makanya kan setan itu paling mudah menggoda kan. Setan itu enggak mencuri hartamu, enggak mencuri wanitamu, enggak mencuri keluargamu, enggak mencuri istrimu, enggak mencuri anakmu, gak mencuri harta serta tubuhmu. Tapi setan itu mudah mencuri imanmu. Kapan? Ketika kamu sholat, ketika kamu wuduk, ketika kamu akan melaksanakan perkara-perkara yang baik kepada Allah, wiritan itu. Dan ketika seseorang hamba itu ingin menghadap kepada Allah, makanya hati-hati kalau sholat. Kadang kan enggak, kalau kamu dan saya kan di masyarakat, ayo jom, bela aku terawih, golek sing imami paling cepet. Kan iya, sing mari cepet, lek mari terawih, oleh kolek. Kolek kacang hijau, kolek pisang. Wis, ojo, melok kiaiku, melok langgar sini ae. Enakan, cepet. Oleh nanti kalau walau dolin amin yasin. Saya punya paman itu kalau ngimami aneh. Jadi yang dibaca itu surat-surat pendek. Rokaat pertama, misalnya dia membaca alif lam mim Allahu akbar. Sudah. Rokaat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim hamim Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim hamim ain sin qaf Allahu akbar. Terus begitu sampai rokaat keempat, rokaat kelima, sampai rokaat ke-10 dia membaca Tosin
ini mohon ber apa nggak boleh ya boleh itu faida kana makanya kalau orang sholat itu tidak boleh itu la toleh kadang kan orang kan kalau mau sholat itu kan Allah Nabi itu mendidik sholat kepada umatnya apalagi kepada sahabatnya itu sangat tertib sekali. Sob yang pertama giliran Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, Amr bin As. Dididik dengan Kanjeng Nabi, sob pertama. Karena kenapa? Beliau langsung terikat kepada Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu wifi-nya langsung online kepada Allah. Nah kalau kamu dan saya, kalau gak jamaah, bagaimana mau online? Kadang yang banyak dipikirin tuh, ya Allah apalagi kalau seperti pengurus kalian ini enak ya anak-anak sudah faidah karena mungkin dalam nalikannya omok ono apa multafitu wongkang noleh biwajid dohiri kelawan wajah dohir yuk iku yuk ritu mengu sapa Allah anhu sangking multafit pakai pamongkali kaya apa yakunu ono apa haluman tingkai wong yaltafitu kang noleh bikol bi kelawan ati neman fi sholati ing dalam sholati man ila hudu di dunia maring bira-bira bagiannya dunyo baza khori fi halan bira-bira pepaisi dunyo Allah subhanahu wa ta'ala ikulah yang duru orang mirsani sapa Allah ikulah yang duru orang mirsani tidak melihat Allah ilal ajisami maring bira-bira sisimi waktu wahirilan bira-bira dohiri wain nama lan angin wain nama yang dulu angin pasti ningali sapa Allah ilal kulubi maring biro-biro ati wasaro irilan biro-biro rahasia wa'lam lan nama ruha sapa siro anna ruha jami'ul ibadati wa'lam lan ruha sapa siro anna ruhu jami'ul ibadati nyawone sekabiane biro-biro ibadah anna ruha jami'ul ibadati sa' temene nyawone sekabiane pira-pira ibadah wa makna halan maknai ibadah iku innama huwa angin pastine utawi ruh iku al-huduru hadir hadire ati ma Allah sertane Allah fiha ing dalam ibadah fiha ing dalam ibadah faman utai sapane wong iku kholat sepi faman utai sapane wong iku kholat sepi apa ibadatuhu ibadah iman anil huduri saking hadire ati anil huduri saking ibadah anil huduri saking hadiri ati fa ibadatuhu utawi ibadah iman iku haba amanturo koyok lebu kang den wur-wuraken iku habaun manturun koyok lebu kang den awur-awuraken maksudnya seperti debu yang berterbangan wa matalul lati utai sifati wong layak durukan orang hadir sopa alladhi nama Allah sertani Allah fi ibadati yang dalam ibadai alladhi iku matalul ladhi kaya sifati wong yuhdi kang aweh hidayah yuhdi oh, itu salah itu maknanya itu sebenarnya kalau fi'il mati kalau fi'il mabni majul dalam tingkah mudhari yuhda bukan yuhdi kecuali kalau mati hudiyah diberi petunjuk yuhda ila malikin azimin maring ratu kang agung wasifati maitatil ing pelayan wadon au sundukon utawa peti farigon utawa peti sunduk ini peti au sundukon utawa peti farigon kang kosong fama ajdaruhu utawi gawo iku matutaken apa maing amitru masalul ladhi yuhda bil hukubati kelawan tatrapan wahir manul matubati lan kenok kenalingane saking ganjaran maksudnya terhalang dari beberapa pahala makanya di sini hendaknya bagi seseorang yang ingin menghadap kepada Allah hendaknya dia hatinya harus ditata nah kita itu kan yang mau sholat itu susah yang mau khusyuk itu susah makanya disyariatkan yaitu jamaah itu jamaah itu agar supaya hati kita yang asalnya enggak khusyuk bisa tertutupi dengan salah satu makmum atau imam yang khusyuk walaupun enggak ada sama sekali yang enggak diterima mungkin niatnya dari salah satu jamaah itu ada yang diterima gitu loh karena kan dengan
berjamaah itu pasti kita itu akan mendapatkan pahala. Makanya kan 27 Rajab Isra Mi'raj itu pas hadisnya penamaannya dengan salatul jamaati afdalun min salatil fardi bisab'i wa isrina darajata. Itu pas sudah. Dengan 27 kali lipat kelipatan istilahnya. Begitu. Wahir malul matubati dan terhalangi dari pahala. Dan terhalangi dari pahala itu. Makanya setan itu kan menggoda ketika kita sholat. Makanya kan apalagi orang-orang awam. Kadang kan sering anak pondok apa saya sering orang-orang kalau sholat itu kan sami Allahu liman hamidah. Lah itu sudah batal itu, mubtilatus sholat. Gerak berapa kali itu. Yang sering kan biasanya kadang pondok anak-anak itu. Makanya mengajari anak-anak itu pahalanya besar loh. Itu. Orang mendapatkan kiriman pahala itu bukan karena dari sedekah saja. Kadang kamu mengajarkan ilmu, kemudian ilmu itu ya, ilmu yang kamu ajarkan kepada orang, lalu dengan orang tersebut diamalkan, kemudian diajarkan lagi. Selama kamu masih hidup ataupun kamu ketika mati, kamu akan mendapatkan kucuran pahala dari kamu mengajarkannya itu. Dan Allah itu dari sayangnya ya, ada 7 golongan yang mana, ini hadis ini, ada 7 golongan orang yang mana akan diberikan pahala sesudah dia mati. Meskipun dia berada di alam kubur. Satu, yang pertama adalah man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang memberikan au ajro nahron, yang mengalirkan nahron, bengawan, sumber, memberi air lah istilahnya. Au bi'ru hafrin, orang yang au hafru bi'rin. Au hafru bi'rin, orang yang mengeduk. Itu yang kedua barusan au ajro nahron. Orang yang apa memilikan apa mengalirkan air, orang yang mengalirkan air dari sumberan itu yang kedua. Yang ketiga au hafro bikron, orang yang mengeduk sumur, sumurnya dibuat untuk minum istilahnya, dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian yang keempat, awgor sunahlan, orang yang menanam pohon, yang mana pohonnya itu dinikmati oleh orang lain, buahnya. Misalnya kalian nanam apa? Nanam durian. Tapi ya kalian istilahnya ya tidak apa-apa, istilahnya melindunginya dari colongan orang misalnya. Misalnya, Pak ini kan punya Allah ini. Hakikatnya punya Allah, bukan punya sampean. Tidak apa-apa saya colong. Akhirnya saya itu ingat ceritanya ke Abdullah Fakih Langit Tantuban. Ketika itu ada orang, ada santri nyuri mangganya kiai. Ketika konangan sama kiainya, kiai, kula niki sanes nyolong gadane jenengan. Niki kan hakikatnya gadane Gusti Allah. Itu nona. Oh iya, sabar kiai. Habis itu kedua kak dikira oh ya wis jangan. Yang kedua harinya dia ketika naik kebesoannya ketemu lagi, loh kamu kok nyolong lagi, anu yai ini kan gadane Gusti Allah, sanes gadane yai kan namung gada titipan gitu. Oh ya diteni sampai hari ketiga. Setelah itu kiainya sudah kehabisan kesabaran, gak telaten istilahnya. Akhirnya kiainya ini bawa semacam seperti pukul-pukulan itu. Ketika turun, maling ini langsung dipukul. Des, sabar, takdiri sampean dikepuk, Gusti Allah. Kiainya gak kalah cerdas. Kiai dilawan. Ya gak ada apa namanya, ya tetap kalah. Jadi ketika itu pas sabar. Ketika habis dipukuli sama kiainya, maling ini menjawab lu, jadi kok saya dipukuli? Yo sabar, kok kersani Gusti Allah, takdiri Gusti Allah. Ya. Makanya untung kalian itu udah sampai menaiki rambutannya kayak misalkan. Saya khawatirnya gitu nanti pas dipraktekkan di hutan, moro-moro ketemu sama anak Adam gitu.
Tapi kalau gimana kalau jatuh sendiri? Nah itu sudah tidak apa-apa. Kalau sudah jatuh sendiri loh, bukan dijatuh-jatuhkan gini, ceplok. Nah itu tetap saja kalian ngambil, cuma secara halus. Nah tetap saja itu gosok itu. Gimana kalau misal jatuh gitu loh? Makanya kan manusia itu terkadang kurang. Makanya kan manusia kalau mati namanya satu, almarhum. Tapi kalau hayawan mati namanya banyak. Contoh ayam, kalau mati namanya ayam bakar. Kan iya, ayam bakar, ayam panggang, ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar madu, ayam bakar manis, dan sebagainya. Gitu. Jadi makanya apa namanya, apalagi sapi menjadi rawon. Gitu. Kalau manusia apa yang dianggap? Kemudian orang, sifatnya orang yang tidak bisa menghadirkan kepada Allah dalam beribadah itu seperti orang yang diberikan hidayah dekat dengan raja yang sangat agung, tetapi dia hanya sebagai pelayan yang tidak ada faedahnya. Katanya Imam Dhu Al-Mizan, makanya kalau kalian ingin latihan sholat khusyuk, kalian itu sering-sering sholat malam ketika sendirian dalam keadaan sunyi. Nah itu bisa dites. Kadang kan apalagi yang perempuan yang sering takut-takut loh ya, takut ada hantu. Sekarang itu tidak ada hantu. Sampai itu kan ada di meme-meme. Katanya pocong kami sudah pensiun selama 1 bulan ini. Kalau ada yang kalian merasa tergoda berarti bukan kami gitu. Berarti dari kalian sendiri. Pensiun, setan itu pensiun gitu. Makanya kan ilmu itu kan menyebar. Ilmu itu menyebar, bukan hanya di Arab saja, bukan hanya di Madinah saja. Sampai lihat ya, yang merawi-rawikan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Abi Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah. Itu semuanya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Imam Bukhari yang terkenal, orang mana? Orang Uzbekistan. Uzbekistan ini mana? Dekatnya Rusia. Yang terkenal Samarkand dan Bukhara, kota di sana. Bukhara ini tempat kelahirannya Imam Bukhari. Nama beliau sendiri adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Bukhari itu dinisbatkan dari nama desanya. Makanya orang dulu itu senang memakai nama desanya. Kalau misal kalian dari Banyuwangi, misalnya kayak Hasan ini kan Banyuwangi, al-Banyuwangi. Kalau orang Arab itu kan kalau orang nyebut ada nginya di belakang itu kan kayak bangil, banjil. Orang Yaman itu kesulitan bilang bangil, ba'al banjil. Saya pertama nyari apa banjil, oh ternyata bangil. Makanya orang-orang terdahulu itu sangat suka terhadap desanya. Dan orang tersebut bisa dikatakan sudah bisa menamakan tempat, dinisbatkan misalnya coba Huda Al-Gebangi itu sudah kalau dalam apa konteks tempat Jumatan itu mustautin. Mustautin itu orang yang tidak, mustautin itu sah Jumatannya, cuma tidak bisa mengesahkan apa namanya fadilahnya sholat, apa namanya hukum rukunnya orang apa namanya itu sholat Jumat itu loh, sholat Jumat itu loh, tidak keabsahan sholatnya Jumat itu loh, karena kan syaratnya orang sholat Jumat itu kan harus mukim lagi kan gitu. Mustautin itu kayak santri, kayak Munir, kayak Misbahul Hasan. Mustautin itu bagaimana bolak balik gitu loh, nggak tetap di sini, kadang di rumahnya, kadang di sini gitu, kadang di rumahnya, kadang di sini, itu yang namakan mustautin gitu, bolak balik, dahaban pak iaban lah, pulang pergi istilahnya. Gitu. Makanya kan Imam Bukhari itu terkenal sangat alim, bahkan beliau itu hafalannya cerdas. Bayangkan loh, ceritanya Imam Bukhari itu ya umur 18 tahun sudah hafal 15.000 hadis. Umur 18 tahun. Khamsata asyro alfan. 15.000 enggak main-main. Kalau kamu dan saya umur 18 sudah hafal lagu berapa?
paling yang dihafalkan lagunya Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Ada yang itu apa namanya lagunya, lagunya yang macam. Kalau seperti kamu dan saya kan lebih banyak hafal lagu daripada banyak artis. Mungkin hafalnya Min Husni Islamu Mar'i Tarkuhu Ma La Ya'ni. Junior ya, hafalnya cuma ego paling. Terus Akmalul Mu'minina Imanat Ahsanul Khuluqo. Itu. Harus kemudian mungkin Al Innamal A'malu Binniyat Wa Innamal Likulli Imri'in Ma Nawa. Itu pun enggak sampai habis kadang. Ada lagi La Yu'minu Ahadukum Hatta Yuhibbal Nafsahu Li Akhihi Kama Yuhibbu Li Nafsihi. Mungkin cuma hafalnya berapa? 5. Atau kadang 10 ditambahi kullu apa namanya? Yang sangat sering dibawakan itu kullu ummatiyat kullu jannata illa man abawa illa man ya bayi Rasulullah man atau anidak man atau anidak al jannah man asoni fakot abah. Itu sudah 6, enggak sampai 10 jelasnya. Kalau Imam Bukhari itu ya masih muda 18 tahun sudah apa 15.000 hadis, enggak tanggung-tanggung. Lah itu dengan orang Wahabi itu disesatkan. Makanya setelah kitab Al-Qur'annya, Qur'anul Karim, kitab yang paling sangat autentik, yang sangat relevan. Setelah itu, setelah Al-Qur'anul Karim itu apa? Kitab Sahih Bukhari itu. Makanya kan kalau ada Syaikhaini, rawahu Syaikhaini itu Imam Bukhari dan Muslim. Gitu. Syaikhaini kalau di kitab-kitab itu. Rawahu Syaikhaini guru-guru kami, siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Klasmennya itu kan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Bukhari, Muslim, terus At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Bukhari, Muslim, kemudian Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Klasmen terendah itu kan Ibnu Majah itu. Itu kutubus sitah yang wiritannya kiai-kiai seperti almarhum Mbah Hamid Masruwan, Kemaimun Zuber, kemudian Kiai Holil Sidogiri, Syekh Wanafadil Bangkalan, Kiai Hasim As'ari, ngaji itu sampai dijuluki Hadratus Syekh itu karena beliau kutubus sitah hafal. Nah saya dan sampean apalagi yang bagiannya Firanda Andin Dirja dan sampai ke Nisa Basalama itu hafalnya cuma kullu bid'atun dhalalatun wa kullu dhalalatun finnar. Hafalnya cuma itu tok. Ini itu yang dijadikan digaung-gaungkan jadi dalil gitu loh. Kan gitu. Faslun mahtar ayyuhal murid kullul hadra min tarkil jum'at wal jama'ah fa in dalika wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.